Romo Kiai Tun Muzi, Romo Kiai Ahmad Effendi, Romo Kiai Muhammad Yahya, monggo tenginggil nggih mriki untuk tamu undangan. Monggo mriki karena acara sebentar lagi insyaallah akan dimulai. Ya, yeah, ayo nek ana kowe. Oi. Protokol kesehatan kita sampaikan kepada panitia dan alhamdulillah sekarang sudah bisa dilaksanakan. Terus yang kemudian saya berpesan kepada masyarakat, khususnya masyarakat desa Kalipo, agar bekerjasama dengan pemerintah desa untuk mempertahankan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan di desa milenial ini tetap. Nah, jadi kita sekarang sudah mau masuk di bulan Oktober, ada beberapa hal yang proses yang mungkin belum diselesaikan. Menginggil karena insya Allah sebentar lagi acara akan dimulai. Kepada warga Kalipoh yang baru berdatangan silahkan. Lah terang mas. Terang mas. Ya nanti lah. Terang nah dah. Terang nah. Terang nah. Pepes ikan. Jawab baik. Pepes ayam. Pepes ayam. Pepes ayam. Pepes ayam. Ikung ayam Jawa. Dari RT. RT pira ki? RT 1 RW 5 RW Nasir. Ya wis cukup. Jangan urang nek, Om. Jangan urang. Ya. Lah nyong kaya ora dibagi kok. Iya, Kak. Desa Kalipok. Monggo Bapak Ibu panitia membantu kepada seluruh warga Desa Kalipoh yang baru hadir untuk bisa mencari tempat senyaman mungkin. Monggo dibantu oleh Bapak Ibu panitia. Lakune mung ngendi garep sih? Hah? Tosok? Mengene lah. Mengana Kak? Mengene. Mengana? Iya. Guru pendendangan-pendendangan. Kalau yang sudah menyiapkan khusus di kresek ini botol nopo-nopo gampil sing sekiranya dereng berarti monggo masing-masing RT kapripun. Oh kresek nih panitia mohon disiapkan kresek niki RT ajeng menyiapkan ngemendeti simpinan. Mohon Pak Sarofun sama Pak Awal memandatkan siapa untuk menyiapkan kresek. Nanti setelah didongani bareng-bareng,
baru Pak RT mendet jimitan-jimitan itu. Nih mungkin disiapkan kresek RI. Min kata-kata min. Anak putu di kawak ya. Anak putu di kawak. Oh, kape. Kita masuk uri-uri budaya bang. Budaya. Yang telah silam beberapa tahun yang lalu. Sekarang sudah bedakan lagi. Ini tenong raksasa. Tenong raksasa. Panitiane darani kemampang darani dolanan. Iya. Jejar. Mugi-mugi acara tasyakuran menika boten mimanggih rupi dosa tunggal menapa. Amin. Allahumma amin.
Nuga badicara ingkang sak lajengipun nuninji waosan tahlil ingkang badhe kaimami saking menjanipun Al-Mukarrom Romo Kiai Turmudi panjenipun bekdal sasono kaulo ataraken sak cekaripun. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadratil jami'il anbiya'i wal mursalin wa qawliyyi rasulati wa sulaihim wa sahabati wa tabi'in wa nusantara majlisna lakadul mukmin khususan sayyidatul muqaddirati al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ngaup din, sim. Ngaup. Wabil khusus kematan panjenengan Romo Yai Durmudi ingkang tansah kawula mulyakaken ugi kawula cadhong peparingipun. Wabil khusus kematan Romo Kiai Ahmad Effendi Romo Kiai Yai Muhammad Yahya ingkang tansah hormati ugi kawula jenengan bapak saha peparingipun lan dumateng para kiai kursi kedhoten ing desa Kalipoh ingkang boten kawula sebat asma kalih perangkat yang saya hormati dan saya cintai dan kepada tentara desa atau linmas dan bansernya ini sepuh masih sepuh saya hormati semuanya yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu kami nantikan sawab dan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan manusia-manusia yang pantas menerima syafaat. Amin Allahumma. Bapak Ibu tamu undangan, para hadirin semuanya yang saya hormati, pertama-tama terima kasih atas kehadiran dan waktunya yang sudah pada hari ini menyempatkan untuk bisa hadir di acara pagi hari ini yaitu selamatan bumi dan guyuban. Mudah-mudahan kami atas nama pemerintahan desa acara pada hari ini sampai malam nanti bisa lancar dengan tidak dari tangan sutawu abun. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak lain dan tidak bukan acara pada hari ini adalah acara yang bagi saya pribadi adalah acara yang luar biasa, dalam arti karena sudah beberapa tahun selam kita sudah lama tidak melaksanakan acara tersebut. Maka dari itu dalam hati saya memberanikan diri untuk mengadakan acara tersebut, karena acara tersebut adalah acara yang merupakan adalah acara yang luar biasa dalam arti acara yang sudah ditunggu-tunggu dari tahun-tahun sebelumnya, yang kemarin sudah dalam satu tahun kemarin yang sudah tidak bisa kami laksanakan karena situasi yang tidak mendukung. Akan tetapi pada hari ini kami beserta masyarakat
beserta jajaran pemerintahan desa, beserta jajaran lembaga-lembaga yang ada di Desa Kalipoh sudah memberanikan diri melihat situasi yang alhamdulillah pada saat-saat ini sudah mulai membaik. Dan mudah-mudahan selanjutnya acara tersebut bisa berlanjut di Pak Bung, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan dengan dukungan panjenengan semua, acara-acara yang kita akan laksanakan terutama di Desa Kalipoh bisa lancar, tidak dari suatu apapun. Selanjutnya saya juga berterima kasih kepada panitia yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya dari tempat ataupun istilahnya papan palenggahan yang pada hari ini alhamdulillah sudah terwujud, sudah terrealisasi adanya kegiatan sedekah bumi dan guyuban. Untuk itu kami atas nama pemerintahan desa mengucapkan banyak-banyak terima kasih terutama kepada panitia dan kepada masyarakat semua yang sudah mendukung adanya kegiatan tersebut. Dan mudah-mudahan dengan keberkahan ataupun dukungan panjenengan semua pada hari ini akan menambah rezeki yang luar biasa bagi panjenengan. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kami berani mengadakan kegiatan tersebut karena pertama kami alhamdulillah sudah izin kepada pemerintahan di atas saya dari Bapak Camat, Kapolres, Polsek, dan Ramil maupun Angkatan Laut dan Lembaga ataupun dari Kasat Pol Air yang alhamdulillah pada kesempatan ini bisa diizinkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Maka dari itu saya atas nama pemerintahan desa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada beliau-beliau yang sudah memberikan keizinan ataupun kebijakan kepada kami. Kenapa kami baru melaksanakan tersebut? Kenapa tidak dari kemarin-kemarin? Karena saya secara pribadi maupun secara pemerintahan desa, karena sayang sekali terhadap masyarakat. Jadi kenapa saya kemarin-kemarin tidak melaksanakan? Kenapa? Situasilah yang belum nyaman, kondisilah yang belum bisa terwujud. Maka dari itu dengan hari ini saya mengundang panjenengan semua dan mengadakan acara tersebut, mudah-mudahan bisa berlanjut untuk tahun-tahun berikut. Amin Allahumma. Tentunya dengan dukungan panjenengan semua, tanpa ada dukungan panjenengan saya yakin ini tidak akan berjalan. Untuk itu kepada masyarakat Desa Kalipoh, dari segi apapun, dari bentuk apapun kegiatan-kegiatan yang ada di desa, mari kita bersama dukung, mari kita bersama sekuyung. Karena apa? Karena tidak ada kedukungan dan kesekuyungan dari panjenengan, saya yakin ini tidak akan berjalan. Untuk itu harapan kami selaku dari pemerintahan desa Kalipoh, harapan kami ke depan apapun kegiatan-kegiatan yang di desa, baik berupa keagamaan, kepemudaan, anak taruna maupun dari masyarakat yang ada di Desa Kalipoh, harapan kami dukungan-dukungan itulah yang kami harapkan dari panjenengan. Dan sekaligus dulu Pak Camat, Pak dan Ramin dan Pak Polsek, bahwa hari kemarin kami melaksanakan kegiatan juga yang sama seperti ini, tapi dalam rangka yaitu upacara Hari Santri Nasional yang alhamdulillah dari masyarakat antusias sekali dengan adanya acara yang kemarin yang tentunya mereka sangat mendukung. Dan kepada masyarakat semua, acara kemarin adalah acara panjenengan Bapak Ibu, dan insya Allah acara itu juga akan berlanjut. Jadi mohon kepada panjenengan semua, terkait dengan acara kemarin-kemarin itu adalah dana dari dana koin NU yang ada di Desa Kalipoh. Jadi untuk itu harapan kami sebagai pemerintahan di Desa Kalipoh kepada semua masyarakat yang ada di Desa Kalipoh, mohon dukungannya untuk memberikan koin-koin ataupun
uang yang selama ini kita kuburkan di NU. Jadi monggo untuk didukung karena kegiatan tiap tahun di Desa Kalipoh akan diadakan. Jadi monggo untuk masyarakat Desa Kalipoh dengan adanya poin yang semakin kesini semakin banyak dan kegiatan pun semakin banyak, untuk itu monggo kepada masyarakat semua yang kemarin istilahnya dalam satu bulan memberikan uang ataupun pun 10.000 atau 5.000 ataupun di bawahnya itu monggo untuk ditingkatkan ya, untuk mendukung adanya kegiatan terutama KNU-an di Desa Kalipoh. Karena saya yakin panjenengan kemarin juga sudah melihat begitu luar biasa dari anak santri-santri Indonesia ataupun anak santri-santri Kalipoh yang sudah menunjukkan bahwa santri Kalipoh memang bisa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dengan kegiatan yang kemarin itu berkat dukungan panjenengan semua. Dan dari saya sekaligus ini dari panitia juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerjasamanya yang kemarin sudah istilah pun membagi-bagi terkait dengan pembiayaan-pembiayaan yang akhirnya alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini bisa terkumpul dan bisa mengundang Ki Dalang Eko. Itu adalah idam-idaman panjenengan. Alhamdulillah dengan dukungan panjenengan semua akhirnya kita bisa melaksanakan dengan adanya kegiatan tersebut. Untuk itu kedepannya harapan kami kepada masyarakat Desa Kalipoh khususnya, mohon apapun dan kegiatan apapun yang ada di Desa Kalipoh mohon untuk didukung. Maka tanggih Bapak Mugaya. Selanjutnya, kenapa di Desa Kalipoh kami memberanikan diri terkait dengan selamatan bumi dan kehidupan. Selamatan bumi adalah selama ini kemungkinan ini tinggi, bahkan si istri pun belum bersyukur bahwa adanya bumi di terutama di dunia ini dengan ibaratnya cara kebenaknya dewek tidak ada selamatan apapun. Maka dari itu dari Desa Kalipoh memberanikan diri dengan adanya selamatan tersebut, mudah-mudahan masyarakat dan bumi terutama untuk Desa Kalipoh selamat dunia akhirat, amin allahumma amin. Dan selanjutnya kenapa saya juga acara tersebut ada kata-kata tujuan, kenapa seperti itu, karena secara pribadi dan secara pemerintahan kami juga menginginkan kepada masyarakat Desa Kalipoh supaya guyub. Dalam arti guyub adalah luar biasa ataupun luas, diantaranya adalah terutama termasuk yang tadi saya sampaikan, diantaranya adalah kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Kalipoh supaya didukung. Itulah artinya guyub untuk Desa Kalipoh. Mekaten ingang kawula terakan panjenengan itu yang kedipan. Selain dana dari panjenengan yang sudah ditarik dari masing-masing RT yang jumlahnya 45.000, alhamdulillah ini ada donatur di luar tarikan tersebut dari masyarakat juga untuk menopang atau mendukung adanya kegiatan wayang pada siang hari ini. Alhamdulillah ini mendapat Rp2.600.000. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan acara ataupun dukungan-dukungan panjenengan semua, acara pada hari ini sampai nanti malam lancar dengan tidak dari tanggung jawab apapun. Amin. Mekatan yang Allah hadirkan kata lepas minta ampunan. Kaulah akhiri bilai taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu takungnya bukita. Mekatan. Eh nyong gak gini aja. Sambutan saking pemerintah desa merangkap di payok ya. Kada pun bobolerah kula atur. Pak Arsum. Nyong bungkus nang kok. Nyong kok bungkus nang kok. Tenang. Duka padu coro candai pun nuwiji sambutan opo kali. Saking popo camat ayah. Panjenengan pun popo
katukuan yo kadere buluk dal sasoro bang tikan terang tambe sa cepat itu semua is nyong bagene nyong bagene kue-kue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak DPRD Provinsi Jawa Tengah dan sekaligus Ketua DPC DPP Kabupaten Kebumen, yang kami hormati Bapak Jandrabe, yang kami hormati Bapak Kapolsek Aya, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Kalipok, yang kami hormati Bapak Kiai Haji Yahya. Dan yang tidak bisa kami sebut satu persatu, misalnya itu semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Urung ditongan nih. Urung ditongan nih. Iya, jangan tunggu pak. Nama saya Katut Loyo AP. Urung ditongan nih kan. Sejak tanggal 2 September 2021 saya diberi tugas untuk menjadi calon ayah, sehingga belum sampai 2 bulan sehingga saya belum banyak mengenal masyarakat di sekitar ayah. Jadi itu saya pada kesempatan kali ini saya izin untuk bagaini masyarakat izin untuk melaksanakan tugas di kecamatan ayah. Bapak ibu sekalian yang kami hormati, adanya kegiatan syukuran desa di desa dengan duduk mungkin saya sangat hargai. Jadi pertama saya bertugas, artinya masih minggu awal ini Pak Lurah menyampaikan kepada saya titip sobono. Jadi pada saat awal saya menjaga desa September itu kondisi orangnya sokip orang ini khususnya saya juga ini masih dalam situasi pandemi COVID yang lagi tinggi-tingginya lah, lagi ketat-ketatnya itu lah. Sehingga saya beserta mustika ayah, bahkan nanti Pak Kapolsek terkait dengan kegiatan itu, kita berusaha untuk menyikapinya Pak. Artinya ini adalah kegiatan yang sudah menjadi tradisi di masyarakat. Yuk, junjung. Yang harus dapat kita pertahankan untuk peninggalan dari kita semuanya. Tradisi ini memang sangat penting dilaksanakan. Tapi pertimbangan kemarin adalah pertimbangan pandemi COVID. Jadi kita kemarin masih di level PPKM 4. Di level 4 itu semua kegiatan memang banyak pembatasan-pembatasan. Alhamdulillah sekarang kita sudah di level PPKM 3. Nah, kondisi sekarang di Kecamatan Ayah secara umum yang untuk terpapar COVID masih 2. Isoman mungkin hari ini atau besok sudah sembuh, sehingga kita memang berupaya untuk tidak ada lagi atau sudah menjadi 0. Nah, sehingga kami memang pertimbangkan untuk kegiatan untuk bersifat menimbulkan kerumunan, ya kita masih pertimbangkan dan secara itunya monggo dilaksanakan. Nah, jadi ya tapi juga masih kita minta walaupun kondisi sudah memperkenankan acara ini, acara di kecamatan. Serius. Itu yang tanggapan kita sampaikan kepada panitia dan alhamdulillah ya, sekarang sudah bisa dilaksanakan. Kegiatan dari setelah selesainya terus yang kemudian
saya berpesan kepada masyarakat khususnya masyarakat desa Kaliko agar bekerjasama dengan pemerintah desa untuk mempertahankan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan di desa milenial ini tetap. Nah, jadi kita sekarang masih, sudah masih masuk di bulan Oktober. Ada beberapa hal yang proses yang mungkin belum diselesaikan. Artinya tahapan rencana beliau Bapak Saidi Haji sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Tetapi sekaligus juga beliau adalah putra daerah, ya, putra daerah Kalipo. Sehingga monggo lah Bapak Ibu panjenengan semuanya secara ini bisa apa Ardi kan? Apa sih?